Izi kurban, keutamaan untuk anda, keperluan untuk ummah. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Bismillah Ad-Duha dan hari ini istimewa Aidiladha bersama dengan Izi Korban. Okey, sebelum nak tahu lagi berlanjut mengenai ibadah kurban di Yogyakarta bersama dengan Amin yang meninggalkan tapi, kita tu. Yes, tak apa. Okay. Tapi kita nak perkenalkan hari ini bersama istimewa bersama dengan Izi Korban bersama dengan kita di studio ialah wakil daripada Izi Korban sendiri iaitu Ustaz Muhammad Amirul bin Kamaruddin iaitu pegawai syariah Izi Korban dan juga lagi seorang siapa? Kita ada Muhammad Hafiz Firdaus. Itu nak panggil ustaz ke macam mana? Pun boleh. Boleh. Ustaz. Al-Fadil Ustaz Hafiz dan juga Al-Fadil Ustaz Amirul. Dan mereka ni merupakan pengurus Izi Korban. Okay. Apa khabar? Selamat Hari Raya. Terima kasih banyak sebab menaja sepenuhnya. Betul. Aku bisa nak duha untuk ke Yogyakarta dan juga dalam masa yang sama telah melakukan ibadah kurban di sana. Alhamdulillah. Terima kasih. Lain kali bawa kami sekali ya. Kami keluarga anak paket lengkap. Okey, mungkin kita nak mengetahui lebih lanjut tentang ibadah kurban ni kan. Orang tahu selalunya macam okey, masuk raya haji je kita pasti nak lakukan ibadah kurban semua orang atau keluarkan duit je. Tapi ramai yang kurang faham tentang ibadah di sebaliknya. Mungkin boleh ceritakan Ustaz sendiri. Apa tu kepentingan melakukan ibadah kurban? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar yang bermaksud sesungguhnya kami wahai Muhammad telah kurniakan kepada kamu nikmat yang begitu banyak. Fashalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat ini jelas biasanya kita dengar ustaz-ustaz ceramah kan berkaitan dengan ibadah kurban. Dekat situ, dekat ayat ni juga kita dah boleh faham tentang kepentingan dan keutamaan ataupun apa nilai kedudukan ibadah kurban itu sendiri. Bila mana Allah SWT menggandingkan ibadah solat, ibadah kurban ini dengan ibadah solat. Maka kata ibadah solat adalah ibadah yang paling utama, yang paling apa nama paling tinggi martabat dia. Tetapi kenapa dia apa nama diletakkan juga dengan ibadah kurban? Ini nak menceritakan kepada kita betapa besarnya keutamaan, kelebihan, fadilat bila mana tiba Aidiladha kita buat ibadah kurban. Sesuai dengan namanya Aidiladha. Aidil bermaksud raya, Adha ini bermaksud kurban. Kalau kita hanya menyambut hari raya tanpa kita melaksanakan ibadah kurban, orang kata tak bererti lah Ustaz Hafiz. Hanya beraya saja. Macam kita kalau Aidilfitri. Kita beraya tanpa kita melakukan ibadah puasa. Sebulan Ramadan yang berlalu tu kita buat tak tahu je, tak puasa. Tiba-tiba datang bulan Syawal Aidilfitri, kita beraya pula. Tak kena cara dia tu. Begitulah juga dengan begitu juga dengan ibadah kurban bila mana tiba Aidiladha, kita hanya sambut hari raya tanpa kita melaksanakan ibadah kurban. Sebab itulah penting untuk kita melaksanakan ibadah kurban sesuai dengan syariat Allah SWT disebutkan dalam ayat yang saya bacakan tadi. Ikut kita punya apa tu kemampuan jugalah sebenarnya kan. Bagaimana pula dengan kira niatlah seorang itu dalam melakukan kurban? Ada juga yang kadang-kadang dia tak mampu tapi tapi nak menyambut raya jadi perlu untuk melakukan ibadah kurban. Bagaimana tu? Okey. Ustaz Hafiz, silakan. Okey, dia kalau kira kemampuan ni kalau kita tengok, kalau kita nak sambut Hari Raya Aidilfitri, dia sebelum masuk Ramadan tu, Syakban tu dia dah simpan duit sebenarnya. Dia dah berkira-kira kan. Maknanya dia dah mula, dia dah slowkan perbelanjaan, nak buat persiapan. Sebabnya nak tunggu promosi, kuih raya jual kuih raya ataupun nak beli baju raya. Jadi ada yang sanggup berhutang juga. Dan kalau ada bonus tu, dia berharap sangatlah. Memang dia berharap kalau moga-moga dapat bonus. Kalau tak dapat tu, kecewa sangatlah. Jadi itu adalah persiapan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Walaupun sepatutnya yang lebih baik ialah kita menyumbang ataupun bersedekah pada bulan Ramadan. Kita habiskan duit kita pada bulan Ramadan. Tapi sebab kita nak tumpu pada hari raya pertama sebenarnya. Kalau ikutkan, dua ketiga tu dah slow sikit. Jadi nak kata kat situ, kita sanggup spend duit untuk bersama pada hari raya tu sebab kita nak bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan saudara mara. Itu menunjukkan itu adalah nilai kemanusiaan sesama kita. Maknanya kita dapat bagi duit raya pada anak-anak buah, anak-anak saudara. Lepas tu kita bagi, kalau ada apa, siapa-siapa yang datang berziarah tu pun kita suka kan. Itu adalah nilai sesama kita. Tapi sebenarnya ada satu lagi perayaan yang lebih besar lagi daripada itu, iaitu itu Hari Raya Aidiladha seperti Ustaz Amir bagi tahu tadi lah, yang mana ini adalah hari kebesaran bagi umat Islam yang berkumpul. Kalau yang kata Allah menjemput
Semua yang umat Islam di seluruh dunia menyambutnya di Baitullah. Baitullah. Maknanya kita semua berpusu-pusu ke sana. Tapi itu yang berkemampuan ataupun yang berpeluang. Sebab mungkin kita ada yang berkemampuan tapi tak berpeluang lagi. Jadi gantinya pada kita yang tak berpeluang ke sana ialah pada iaitu menyambut ibadah di sinilah. Jadi Allah buka peluang tu sebenarnya. Dan kalau tak salah saya sebenarnya di Jogja sendiri Amin dah pergi pun ke salah sebuah kita ladang penternakan di Kemiri Kebu. Kemiri Kebu. Dan ternakkan kambing. Kan. Jadi kita nak tahulah apa yang Amin buat kat sana. Jadi kita akan saksikan bingkisan yang disediakan ini. Okey. Silakan. Assalamualaikum. Alhamdulillah, puas dah saya berjalan di Yogyakarta. Dan sekarang, tibalah masanya untuk kita melaksanakan ibadah korban. Dan seperti mana semua tahu bahawa ibadah korban sinonim dengan Hari Raya Adil Adha. Dan perkataan Adha itu adalah merujuk kepada pengorbanan daripada sunnah Nabi Ibrahim. Dan cerita itu pun dah kita tahu bahawa bagaimana ibadah korban ini adalah salah satu daripada ketentuan yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Seperti mana yang Allah Ta'ala firman, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْهَرْ. Maka solatlah kamu dan laksanakanlah ibadah korban. Jadi itu yang saya tak sabar sangat untuk melaksanakan ibadah korban dengan Easy Korban. Dan insyaAllah sekarang ni saya pun tak sabar nak buat pemilihan kambing. Kita nak selesaikan segala proses penyembelihan korban. Macam. Masuk musim korban ni, kita penting ke kita nak pilih binatang-binatang yang elok untuk jadikan sebagai binatang sembelihan ni, Ustaz? Ya, mesti. Sebab kita nak buat korban ni bersandarkan kepada ibadah. Bukan hanya sembelihan semata-mata, sembelihan yang biasa kita makan harian. Tetapi bila mana disandarkan ibadah, binatang sembelihan itu kita nak pastikan dia cukup umur, cukup syaratnya, tidak ada cacat sila. Baru boleh kita sembelih untuk melaksanakan ibadah korban. Saya nak tanya juga, kenapa kawasan ini menjadi lokasi pemilihan bagi Easy Korban untuk melaksanakan ibadah korban? Okay. Selain daripada kita buat pemilihan ternakan, binatang-binatang yang tak kita sembelih untuk buat ibadah korban, kita juga pilih lokasi mana yang sesuai dan mereka-mereka yang lebih memerlukan. Jadi kampung desa Kemiri Kebu ni antara yang sesuai untuk kita melaksanakan ibadah korban. Dari sudut agihannya, kita tahulah siapa yang kita akan sampaikan daging-daging tersebut. Okey, Ustaz. Sekarang ni pun macam dah lambat kan ni? Ya, betul. Itu pun orang semua dah ready dah masuk. Dah ready dah. Kambing apa semua. Kita pun apa lagi kan? Betul. Nak selesaikan, nak teruskan ibadah ini. Okey, Ustaz. InsyaAllah. Okay. Jom. Kita settlekan apa yang patut. Satu baik. Tu. Jom. Okey, kita dah sampai dah dekat tempat sembelihan. Jadi inilah kambing-kambing yang saya dah pilih tadi. Kambing-kambing yang baik, yang kualiti, yang sihat. Okey, sekarang ni kita nak turunlah nak bawa pergi sana. Orang kampung pun semua dah sedia. Dah ready, Mas? Boleh, Mas? Ha? Sudah ready, ya? Cantik, cantik, cantik. Okey, boleh. Okey, sekarang kalau kita tengok kat belakang ni, proses ibadah korban tengah dijalankan. Dan sebenarnya kalau kita tengok tadi, yang saya dah pilih tu lebih kurang 20 ekor kambing yang kita lakukan untuk proses penyembelihan korban. Dan inilah yang istimewanya bagi Easy Korban. Cekap dan cepat segala proses penyembelihan oleh mereka-mereka dan pihak-pihak yang terlibat di Yogyakarta ni. Okey, sekarang kita dah sampai dah ke peringkat yang wajib lah dalam ibadah korban ni. Kena agih kan? Kena agih. Dah siap semua, kita nak agihkan. Okey. Nampak proses agihan daripada Easy Korban. So, kita nak agihkan lah kepada mereka-mereka memerlukan. Okey? Boleh? Okey, selesai dah Alhamdulillah Ustaz. Syukur pada Tuhan kan? Alhamdulillah selesai dah tanggungjawab kita semua. Dan terima kasih kepada Easy Korban juga. Sebab bagi saya pengalaman yang kata terbaru juga ni. Kira pertama kali juga saya sampai nak buat ibadah korban kat luar negara ni. Tapi lepas ni Ustaz, saya nak pergi satu ladang. Katanya ladang peternakan kambing ni, kita boleh tengok macam mana diorang proses dan diorang jaga kambing ni. Dengar kata juga,
Boleh bagi makan, bagi minum susu pula. Ada, saya nak cuba tu. Boleh. Nak tengok macam mana ladang tu, apa ni, proses dia, segala sistem yang digunakan oleh mereka kat sini. Ya. Okey, Ustaz? Boleh. Boleh. Ustaz, kena ikut saya juga. Baik. Okey, cantik. Ini yang saya cakap tadi tu. Apa ni, Dusun Kemri Kebu yang terletak di Yogyakarta. Kat sini macam-macam kambing ada ni. Ada kambing yang kecil, kambing yang besar. Sekarang ni kan, sambil-sambil pagi-pagi ni, saya pun nak bagi jugalah diorang ni breakfast. Tapi orang kata ni appetizer je dulu. Eh, apa kata tu? Ya ilaha illallah. Tak sabar-sabar. Sebab itulah diorang ni pagi-pagi ni, diorang dah lapar. Jadi kita bagilah sikit-sikit ni. Kejap lagi, saya ingat tak cukup ni. Ingat nak bagi susu sikit. Supaya badan mereka ni sehat. So bila badan sehat, daging sehat macam ni Han ni. Dia degil ni Han ni. Bila sehat badan dia, barulah dagingnya sedap, barulah puas hati orang yang melaksanakan ibadah korban ni. Okey, nak lagi? Kejap lagi ya. Okay, sekarang ni kita nak bagi susu dekat dia. Ni adik. Ni adik bongsu ni kecil. Nah. Yang ni yang putih tu. Ush. Okey. Bila dia minum susu pagi-pagi macam ni kan, barulah dia jadi sehat. Ada sarapan dia. Dan kita kena tahu juga, sebab dekat ladang ni ada pihak-pihak yang menguruskan dari segi bahagian kesihatan, bahagian bagi makan. Okey ni, bagi kat kawan sebelah pula. Nampak? So pagi-pagi ni, inilah kita. Selain daripada kita pun nak kena sarapan, kambing-kambing ni pun nak kena sarapan. Dan istimewanya dekat dalam ni kita tengok, dia punya susu atur kambing tu cantik tau. Yang kecil, ada yang besar sikit. Alhamdulillah, dah selesai dah segala proses dari segi penyembelihan ibadah korban, proses melampah, agihkan. Semuanya kita buat sama-sama. Okay, Ustaz? Jom. Itu dia sebentar tadi kita dapat saksikan Amin berada di Kemiri Kebu tadi, yep. Ana, yang merupakan salah satu ladang ternakan kambing yang terbesar juga dekat sana. Betul. Okay. Tadi kita dapat nampak banyak sangat kambing dekat sana dan katanya telah diasingkan ikut usia dia, yang kecil, yang mana baby, mana yang besar, mana. Daripada yang kecil sampailah kambing yang matang, boleh dipilih untuk disembelih. Jadi macam mana proses untuk sembelih kambing ni? Sebenarnya tak ada banyak beza pun dengan proses untuk penyembelihan ataupun korban lembu. Sama. Tadi, kambing dan lembu sama. Ya, tadi juga dia tunjuk macam mana dia orang pergi ke ladang kambing dan tengok sendiri macam mana cara penternakan kambing bagi nak pastikan haiwan-haiwan ni, kambing-kambing ni sehat dan dapat jauhkan daripada sebarang masalah, terutamanya penyakit lah. Sampai Amin pun bully juga kambing tu betul, tadi. Betul. Dan mereka yang kira macam apa ni, memberikan kira duit untuk berkorban di sana pun insyaAllah puas hati sebab dapat bagi daging yang banyak kepada orang kan. Tapi kita masih lagi bersama dengan Ustaz. Kita ada Ustaz Amir dengan Ustaz Amirul Hafiz. Sekarang kita nak tanyalah, kenapa Easy Kurban memilih Yogyakarta sebagai tempat pelaksanaan kurban? Dia sebenarnya ada banyak lagi, bukan satu saja. Yogyakarta ini merupakan salah satu kawasan di Indonesia. Maksudnya dia paling banyak populasi Islam di situ ke macam mana? Okey, ada satu berdasarkan atas pemilihan kita, macam mana kita bertemu wakil kita pada kali pertama dan dia ajak, dia bawa kita ke kandang yang mana kita pun berpuas hati dengan keadaan kawasan dia yang bersih, dengan dengan cara penjagaan dia, cara pemilihan. Jadi di situ kita nampak ada satu sistematik cara dia orang menguruskan kambing. Jadi kami terus berkolaborasi untuk melaksanakan akikah dan korban di sana. Jadi bukan sahaja korban, waktu hari-hari biasa pun kita laksanakan akikah di sana, di Yogyakarta. Sebab tadi ada pengalaman katanya satu hari berapa ribu kambing? Dia kalau ikutkan untuk proses kita sepanjang bulan, setiap bulan akikah kita mencapai 500 ekor kambing. Satu hari ke sebulan? Untuk sebulan. Okay. 500 ekor kambing untuk akikah sahaja. Tapi bila masuk waktu korban, nanti kita cerita macam mana kita dapat satu anugerah yang mana tahun lepas lah kita menguruskan lembu dan kambing korban melebihi 5,000 ekor. Macam Ustaz, macam mana kalau nak tengok dia punya tahap kebaikan itu, kambing lagi elok ke, lembu lagi elok ke, yang besar lagi elok ke, macam mana tu? Biasanya kami sendiri yang akan pergi dulu. Sebelum proses pelaksanaan itu berlaku, kita sendiri akan pergi tengok kandang, pilih lembu.
Macam itulah kita tak pastikan yang tidak berpenyakit, tidak bermasalah, cukup syaratnya. Sebab sembelihan lembu kurban ni tak sama dengan sembelihan yang biasa kita makan setiap hari. Faham. Kan? Kalau lembu kurban ni dia kena cukup umurnya. Kalau macam lembu ni umur 2 tahun ke atas, kemudian tidak dicacat cela, patah tanduk ke, putus ekor ke, semua tu kita nak kena teliti. Kan? Sebab bila mana ada berlaku sedikit kecacatan, dia tak jadi dibelah kurban lah. Dia akan jadi sembelihan biasa je. Sembelihan biasa yang kita makan tu tak ada masalah. Tetapi kalau kurban ni, dia ada beberapa syarat yang perlu kita ikut. Jadi kami sendiri yang pergi dulu untuk pastikan macam mana proses tu akan berlaku nanti. Ustaz, jadi betul ke nanti binatang ni akan menjadi tunggangan kita di masyarakat kelak? Betul ke? Okey, dia sebab untuk dalil tu kami tak berani nak ulas sebenarnya sebab dia berkaitan dengan ada yang ada beberapa pandangan lah untuk dalil tu. Ada ya atau tapi, tidak. Tapi kita tetap tak dapat menafikan yang mana untuk ibadah korban ni memang beri yang terbaik lah. Yang terbaik untuk dia. Jadi kalau kita bagi yang terbaik, kita persembahkan kepada Allah, jadi maknanya insya-Allah adalah balasan. Yalah ustaz, kita dah dengar dah. Nanti kita akan bersama lagi sebab segmen ni segmen istimewa bersama Easy Korban. Tapi yalah kita nak tahu kan pasal korban di luar negara. Tapi kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini bersama Bismillah Duha. Istimewa bersama dengan Easy Korban. Okey.